untuk menghadapi audit ulang dari PT Liga, maka kami mempersiapkan infrastruktur terutama masalah keamanan yang memungkinkan penonton dapat dengan mudah melompat masuk ke dalam lapangan. Akan diadakan pagar untuk sebagai penghalang agar tidak mudah dimasuki lapangannya. Ya Pak, ya. Kalau sejauh ini bocoran untuk perbaikan sendiri apa saja yang perlu dibenahi Pak? Jadi yang perlu dibenahi, kemarin kan masih ada yang duduk di belakang tribun itu, di tembok. Itu sudah diberikan kawat duri sehingga penonton akan berpikir lagi untuk duduk di atas sana. Okay. Jadi yang kedua yang tadi yang kita lihat sementara dibenahi adalah pagar untuk tribun tertutup. Kalau jalur evakuasi aja Pak, bagaimana? Kalau jalur evakuasi masih seperti karena keadaannya masih seperti sekarang. Rencananya akan ada akses lain mungkin di samping gor ini, tapi itu masih dalam tahap pembebasan lahan, jadi masih dalam tahap itu. Karena mungkin akan kami usahakan bisa